Pemirsa, motif seorang siswa di Debak, Jawa Tengah menganiaya gurunya akhirnya terungkap. Pelaku tega melukai korban dengan senjata tajam lantaran sakit hati dilarang korban mengikuti ujian tengah semester. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap AR saat bersembunyi di rumah kosong di kawasan Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Usai diamankan, pelaku yang duduk di kelas 11 Madrasah Aliyah Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung Demak, dibawa ke Polres Demak guna menjalani pemeriksaan. Terungkap, pelaku menganiaya gurunya dengan senjata tajam karena sakit hati, karena tidak boleh ikut ujian tengah semester oleh korban lantaran pelaku tidak menyelesaikan tugas. Pelaku yang sudah sampai di sekolah kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sabit. Pelaku lalu kembali ke dalam kelas dan langsung membacok korban hingga terluka di leher serta tangan kiri. Untuk melaksanakan ujian, namun tidak bisa, sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya. Setelah masuk ruang kelas, langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban. Akibat perbuatan yang tanpa pikir panjang, pelaku dijerat pasal penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Rencananya proses persidangan akan dipercepat sesuai dengan aturan karena pelaku masih di bawah umur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.